Jumlah ketua DPD Partai Golkar tingkat 1 dan tingkat 2 dari Sumatera dan Sulawesi berdatangan ke gedung DPP Partai Golkar. Mereka memberi dukungan kepada Agung Laksono. Lebih dari 20 ketua DPD tingkat 1 dan 2 dari Pulau Sumatera dan Sulawesi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono. Para kader yang mendukung Agung Laksono beralasan kubu Agung adalah kepengurusan yang sah berdasarkan hukum. Hingga saat ini dukungan terhadap kubu Agung Laksono sudah mencapai 70% di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebagai warga negara maupun sebagai kader partai, kita patuh kepada proses hukum yang sudah berjalan. Kita sudah sepakat apapun keputusan utama partai dan apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah menyikapi hasil keputusan utama partai itu kita ikut. Saya prinsipnya seperti itu. Jadi saya berkeyakinan dalam minggu ini seluruh Indonesia sudah selesai, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa masih loyal kepada kubu Munas Bali, saya kira tidak benar.